Tadi pagi aku buka Facebook dan scroll-scroll sebentar, dan aku menemukan berita yang sangat-sangat, ya, sangat menggembirakan lah. Bagi penggemar AOT, apalagi pemain player FPS dari game Free Fire. Nah, berita tersebut diumumkan oleh Garena Indonesia, ya, Garena. Pokoknya Garena deh. Mana ya? Ah, ini. Ini bukan sekedar isu-isu atau rumor-rumor yang beredar di internet, tapi langsung dari Garena Free Fire official gitu beritanya. Nah, ini jadi official global collaboration announcement. Jadi ada apa? Kolaborasi dari Garena Free Fire dengan anime Attack on Titan atau Shingeki no Kyojin. Mantap juga ya. Free Fire bisa menggaet manga atau seri Attack on Titan yang sangat-sangat bisa dibilang untuk sekarang Shingeki no Kyojin sangat terkenal di dunia boy, di dunia peranimen atau dunia manga lagi seru-serunya gitu ceritanya. Jadi kolaborasi ini antara Global Free Fire dengan Attack on Titan resmi diluncurkan dengan penerbit manga Kodansha. Ya, kita seperti yang kita tahu, penerbit manga Attack on Titan itu adalah Kodansha LTD, dipersembahkan kepada seluruh pecinta game Battle Royale dan serial anime Jepang paling terkenal di dunia. Ya juga sih, Attack on Titan terkenal, sangat, sangat terkenal di dunia, lagi seru-serunya. Jadi ini akan ada di bulan Maret 2021, jadi satu bulan lagi kayaknya deh. Sampai Eren menjarah Free Fire melakukan rumbling di Free Fire, boy. Dengan berbagai kostum dan in-game item eksklusif, jadi bisa kostum atau apapun itu kayaknya deh. Gak tahu juga karena gak main Free Fire, boy. Wah, ya. Tapi tampilannya di sini cuma si Eren deh. Tapi belakangnya entah kenapa armored Titan, boy. Enggak Titannya si Eren gitu loh. Harusnya di sini Mikasa, di sini Pebang Levi, boy. Biar ya kan karakter yang paling disorot tiga orang itu sama kaptennya tuh, kapten lupa aku nama kaptennya. Jadi 4 nih. Partner bersama Eren Yeager, Mikasa Ackerman, Levi Ackerman dan Armin Arlet. Bisa dibilang ini kabar bagus ya bagi pemain Free Fire dan juga sebagai fansnya Attack on Titan, karena mereka mendapatkan kolaborasi, ya bisa bilang nih kolaborasi yang sangat besar ya. Bukan sangat besar ya, sangat ya gitulah. Karena aku juga bukan fansnya Attack on Titan, bukan pemain Free Fire juga aku. Dari lihat kali komentarnya biasa-biasa aja deh. Tapi pasti ada aja orang yang gak setuju kayaknya deh. Kalau dilihat kemarin yang sama Free Fire sama Kimetsu no Yaiba aja, kemarin banyak yang ya gitu-gitulah, fans Kimetsu no Yaiba katanya ini itu ngapain sama Free Fire. Ya gak tahu juga, tapi bisa dibilang Free Fire ini termasuk game yang sangat banyak dimainkan ya. Ya kita tunggu aja kabarnya nanti bagaimana kolaborasinya nanti, skin-skin apa aja yang ada nanti. Jadi ini sudah fix ya, ini langsung official dari Garena Free Fire-nya yang mengumumkan kolaborasi ini, bukan isu-isu atau rumor-rumor semata. Jadi memang fix akan ada kolaborasi antara Free Fire dengan Attack on Titan. Ada bulan Maret 2021 ya, tunggu aja nanti bagi kalian pemain Free Fire dan fansnya Attack on Titan, atau nanti fansnya Attack on Titan akan main ke Free Fire boy untuk merasakan skin-skinnya si Eren Yeager, atau ingin merasakan melihat Eren Yeager melakukan rumbling di Free Fire. Ya itu aja, semoga kalian terhibur dengan gamenya nanti boy.